Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Razainal 91. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali berbagi tips kepada teman-teman semua. Tips kita kali ini adalah cara menghilangkan mata panda secara alami. Untuk di sini, tentunya kita menghilangkan mata pandanya menggunakan air mawar ya teman-teman. Karena di sini satu-satunya bahan kita menggunakan air mawar. Kita tidak menggunakan campuran lainnya ataupun tidak kita kombinasikan air mawar dengan jenis bahan lainnya. Di sini kita cukup menggunakan air mawar saja. Ternyata air mawar ini sangat membantu banget dalam proses membuat ataupun bisa menghilangkan mata panda secara alami. Asalkan teman-teman gunakannya secara rutin. Untuk cara pengaplikasiannya pun tentunya sangat mudah banget. Di sini teman-teman tinggal siapkan terlebih dahulu kapas kecantikan. Untuk kapas kecantikannya ini, teman-teman siapkan sebanyak 2 buah aja. Namun di sini udah kita gunting, udah kita sesuaikan dengan area bawah mata kita ya teman-teman. Jadi nantinya tinggal kita tempelkan saja pada bagian bawah mata kita. Oke, sekarang kita langsung saja. Di sini kita tuangkan terlebih dahulu air mawarnya ke dalam mangkok. Untuk di sini saya tuangkan kurang lebih sebanyak beberapa tetes ya teman-teman. Kita gunakan secukupnya aja. Udah. Lalu tinggal teman-teman ambilkan kapas yang udah kita bentuk tadi, kita celupkan ke dalam air mawar. Kemudian kapas yang udah kita celupkan ini kalian langsung aplikasikan ataupun kalian letakkan langsung pada bagian area mata panda ya teman-teman, tepatnya pada bawah mata kita. Kemudian kita diamkan kurang lebih selama 5 menit. Lalu kita bilas menggunakan air bersih. Kalian bisa gunakan hal seperti ini sebanyak 2 kali dalam 1 hari untuk mendapatkan hasil yang memuaskan ya teman-teman. Baiklah, terima kasih sudah mampir di channel saya. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.